Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya ingin memperjelaskan tentang pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati atau sumber daya energi. Kesatu, kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian. Dalam bahasa Inggris, cultivation, meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe. 3. Bagian terbesar penduduk dunia bermata pencaharian sebagai petani. Petani hanya dapat menyumbangkan 4% dari PBD dunia. 4. Kelompok ilmu-ilmu pertanian mengkaji pertanian dengan dukungnya ilmu-ilmu pendukungnya. 5. Contoh petani tembakau dan petani ikan dari budidaya hewan. Yang keenam, cakupan pertanian. Pertanian dalam pertanian yang luas cukup mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Nomor 7. Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usaha petani tertentu pada lahan yang setengah liar atau liar hutan. Nomor 8. Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi, sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.